Halo guys, hari ini saya akan bermain Clash of Clans misteri di desa gelap. Oke. Nah, misteri pertama di desa gelap adalah kenapa rumput tinggi mesti cara menghilangkannya bayar 50 elixir sedangkan bisa dihilangkan otomatis sendiri. Oke, beginilah caranya. Oke, ulang tanpa perlu bayar 50 perak berkurang. Jadi saya juga bisa dihilangkan pakai apa gitu. Jadi kita hilangkan saja semuanya. Bagus. Oke, rumput tinggi sebenarnya rumput tinggi itu tidak ada fungsinya. Misteri kedua adalah tambang permata. Tambang permata sangat enak sekali dan ini akan saya beli nanti karena bisa menghasilkan permata sendiri. Yang akan beli itu mahal sekali. Dan ini adalah menara jam. Jika dibangun kembali waktu tentara apa ini? Camp tentara jadi lebih cepat mendatangkan pasukannya. Oke, tapi kenapa rusak ini? Dan misteri ini adalah juga ada mesin pertempuran. Oke, ini tuh mirip Thor ya, keren sekali lah. Oke, dan coba kalian lihat di sekeliling sini terdapat kunang-kunang. Wah, kunang-kunang. Dan sebenarnya itu bagus. Harga di sini juga murah, cuma 12.000. Aduh, ini nggak jadi pencet. Nah, dan kita akan mencoba menyerang saja lah karena terlalu. Langsung aja kita jadi kalau musuh kita lebih kecil dari kita bisa mendapatkan kemenangan. Waduh, hebat juga ini. Kalah ini. Oh, ternyata gitu kan. Sedih sekali. Sungguh menyedihkan. Ya, ini adalah beberapa pertahanan yang bagus sekali. Pos jaga ada, itu bagus. Kita beli saja dulu Pegas dan pagar itu penting, tapi bisa sudah habis. Mending buat beli ya pagar saja lah kalau perlu. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.